Saudara, marilah kita pada hari ini sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, karena sungguh hanya dialah Allah penolong kita yang sejati. Dan hanya dia Allah satu-satunya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari sebelum kita mulai menyembah, sama-sama kita satukan hati. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami rindu Tuhan pada saat ini, kami ingin dengan segenap hati menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya waktu ke depan ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dulu, sekarang, sampai
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan ku sembah. Ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah. Terima kasih Yesus, kami mau terus sembah Kau. Oh, 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 tiada Allah lain sepertimu yang begitu hebat.
yang begitu mulia, yang begitu besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Satu-satunya.
sembah dan kita puji, kita tinggikan namanya lebih lagi. Ucap syukur Tuhan di mana kami hari ini dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu harum di hadapan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga rindu Tuhan untuk berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, Engkau yang berikan Tuhan segala yang terbaik Tuhan atas kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Engkau memberkati kami juga Tuhan dalam bisnis kami Tuhan. Engkau datangkan Tuhan setiap pelanggan-pelanggan Tuhan yang dapat memberkati kami Tuhan. Dan kami juga mau rindu Tuhan melaluinya. Kami juga mau memberkati orang lain lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kiranya juga Tuhan Engkau menjadikan kami Tuhan terang-Mu dan garam-Mu Tuhan, agar orang Tuhan yang melihat kami Tuhan melihat Kristus di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang buka hati kami, dan taburkanlah Tuhan benih-benih yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara semua. Mari kita akan melakukan perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari persiapkan, karena ini hari Minggu pertama sekaligus Paskah. Luar biasa. Saudara, kita dibawa di dalam hari Paskah ini untuk mengingat satu peristiwa besar di mana Yesus sudah mati, bahkan Yesus sudah bangkit bagi kita. Dan biarlah sebentar kalau kita boleh menikmati perjamuan kudus ini, kita diingatkan kembali betapa Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus kita sangat peduli dengan kita. Bahkan sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Untuk kita selalu mengucap syukur untuk semua yang baik yang datangnya dari Tuhan. Yang sudah kita terima sepanjang hidup kita ini. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk perjamuan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Tubuh darah Yesus yang sudah dipersembahkan bagi kami, yang menjadi jaminan bagi kami. Keselamatan kami, kehidupan kekal kami sungguh adalah suatu yang sangat nyata, yang akan kami nikmati. Bahkan di masa hidup ini, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat dari perjamuan kudus ini mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Dan sebelum kami menerima perjamuan ini, kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami terlebih dahulu. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang percaya dan dengan mulut yang mengaku, kita akan diselamatkan. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari terima dengan penuh sukacita. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini yang terdiri daripada darah anak domba Allah yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya saudara dan saya yang berdosa kita boleh menerima pengampunan dosa. Mari angkat cawan pengucapan syukur ini bersama-sama dan biarlah darah anak domba Allah yang sudah membayar setiap dosa-dosa kami bahkan menghapus dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami menjadi bagian yang menetap dalam hidup kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami menerima semua kuasa yang melekat dalam perjamuan di dalam darah anak domba Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persetujuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur, sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini biarlah yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan. Berikan jalan keluar. Yang sedang membutuhkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima jawaban-jawaban doa. Menerima arahan-arahan dari firman Tuhan. Berbicara firman Tuhan atas setiap hidup mereka. Sehingga tidak ada lagi tipu daya si jahat. Tipu daya dunia ini yang dapat mengecohkan kami. Kami berdoa dan percaya sepenuhnya Tuhan berkuasa berdaulat atas hidup kami. Kami milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan yang akan menjagai kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Saudara, biarlah kita mengucap syukur di tahun 2021 ini. Kita sudah melewati satu situasi perjalanan yang sungguh luar biasa sepanjang setahun kebelakang ini. Dan biarlah ini terus membuat kita semakin bersemangat. Saudara, Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan sangat menaruh harap sama kita untuk kita bisa menjadi bejana-bejana kemuliaannya. Secara khusus setelah kita mengingat kembali dan menyadari betapa Dia yang sudah mati bahkan bangkit mengalahkan maut bukan untuk diberikan sebagai kemuliaan bagi dirinya saja, tetapi yang terutama adalah supaya kita menyadari akan nilai hidup kita yang begitu berharga, nilai hidup ciptaannya yang begitu sangat luar biasa di hadapannya, sangat dikasihinya, saudara. Saudara dan saya, kita semua umat manusia ini. Hari ini, atau bulan ini kita akan bicara mengenai perjumpaan ilahi dengan sesama. Perjumpaan ilahi bersama dengan sesama. Perjumpaan ilahi melalui sesama juga. Keberadaan manusia sesama ini adalah sangat penting, saudara. Tuhan tidak pernah beda-bedakan sebetulnya kita. Tuhan ingin semua ciptaannya terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengenalnya. Pertanyaan
tema bulan ini atau minggu ini adalah siapa sesama kita, saudara. Itu pernah ditanyakan di 2000 tahun yang lalu oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Tapi saudara, apakah pertanyaan ini masih relevan untuk kita tanyakan bagi kita sekarang, hari ini? Siapakah sesama kita? Barangkali pertanyaan ini masih perlu untuk kita dengarkan baik-baik. Karena mungkin kita udah lupa, bahkan kita pikir sesama kita ini hanya kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Bahkan kita ngomong enggak ada, Pak. Saya hanya sama Tuhan Yesus saja. Nah, sehingga kekristenan sudah seringkali dipahami dengan cara yang salah, di mana kita tidak lagi menghargai sesama kita. Kita tidak bisa lagi menghargai orang yang tidak sepandangan dengan kita. Kita tidak bisa lagi menghargai atau bersatu dengan orang yang memiliki mungkin keyakinan berbeda, latar belakang berbeda, status sosial yang berbeda. Tapi apakah memang seperti itu, saudara, yang Tuhan mau? Tidak. Kita akan baca dari Lukas 10. Lukas 10, kisah orang Samaria yang baik hati itu. Masih ingat ya? Nah, ayatnya saya lompat-lompat, saudara. Ayat 25, ayat 27, 29, 36, dan 37. Saya bacakan buat saudara. Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kita tahu yang dimaksud tiga orang itu adalah seorang imam yang melihat ada seorang yang terluka, dipukulin oleh perampok, penyamun. Tapi dia membiarkan, tidak mengambil sikap apapun atau tindakan apapun. Lalu yang kedua adalah orang Lewi, saudara. Orang Lewi bicara juga seorang yang ditetapkan sebagai hamba Tuhan. Itu pun tidak menggubrisnya, tidak peduli. Tetapi orang yang ketiga adalah orang Samaria, yang notabene pada zaman itu disebut orang yang kafir, orang yang tidak punya tempat dalam hadirat Tuhan, orang yang tidak punya hitungan di dalam bilangan orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tapi justru orang yang ketiga ini, orang Samaria inilah yang punya hati, yang punya belas kasihan. Dan dialah yang kemudian menolong, memberikan segala yang diperlukan seorang yang mengalami luka-luka itu sampai tuntas, saudara. Dan inilah yang dikatakan, itulah sesamamu. Maka Yesus katakan, "Nah, kamu udah tahu siapa sesamamu, yaitu orang yang memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar, dengan peduli, dan memberikan hal-hal yang berguna bagi orang itu. Itulah sesamamu." Maka Tuhan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, saya boleh katakan dari ayat ini, di mata Tuhan, bagaimana kita memahami dan cara memperlakukan seseorang atau sesamamu, itu merupakan hal yang sangat amat penting dan mengandung keselamatan ataupun kehidupan kekal. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini sangat penting sekali. Renungkan baik-baik. Saudara bisa jadi orang Kristen. Saudara mungkin bisa melayani sebagai hamba Tuhan, pendeta, segala macamnya. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bagaimana engkau memperlakukan, memandang sesamamu. Kalau engkau melakukan dengan baik, memahami dengan baik siapa sesamamu, saudara, itu yang menjadi jaminan. Bukan berarti meniadakan korban Yesus di kayu salib. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Yesus mengajarkan hal ini, menunjukkan hal ini kepada kita,
itu menjadi suatu yang sangat unsur yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita memahami sesama dan memperlakukan sesama. Itu menjadi suatu yang sangat penting di dalam menjaga, menjamin keselamatan kita, saudara. Nah, saudara, ada beberapa kesalahan orang, termasuk orang Kristen, memperlakukan sesama. Dan ini bisa menyebabkan seseorang memiliki satu predikat atau sebutan. Seperti yang saya mau jelaskan dalam lima hal ini, saudara. Yang pertama, disebut pendusta. Sekali lagi, orang yang salah memperlakukan sesamanya akan disebut pendusta. 1 Yohanes 4, 20-21 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow. Saya bilang ini ayat dahsyat. Pendusta, kalau kamu bilang, aku ini rohani, kenal dengan Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kita membenci saudara kita. Atau kita tidak suka dengan saudara kita. Atau kita mengatakan, aku mau bergaul dengan dia. Itu pendusta. Alkitab bilang juga dalam kitab Wahyu, pendusta adalah salah satu urutan antrian yang akan masuk dalam kerajaan neraka, saudara. Nah, jadi mari, saudara, lihat apakah kita masih memiliki sikap yang seperti ini. Dengan Tuhan luar biasa. Tapi dengan sesama kita enggak pernah bisa berdamai. Bahkan kita punya persoalan terus di situ. Yang kedua, disebut pembunuh, saudara. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Haleluya, saudara. Saudara, menyimpan kebencian, tidak mau mengampuni, tidak bisa memaafkan seseorang dengan tulus, tidak bisa menerima seseorang setelah terjadi sesuatu persoalan, membuat jarak, dalam arti kata jarak, sehingga tidak mau ketemu lagi dengan orang itu. Itu namanya menyimpan luka hati, menyimpan kepahitan. Setelah dikatakan, ia adalah sama dengan seorang pembunuh. Tidak perlu sampai membunuh secara fisik. Tapi pada saat engkau membenci saudaramu, engkau adalah pembunuh di pemandangan Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat penting seperti saudara dan saya pahami. Jangan main-main, saudara. Banyak orang Kristen main-main dalam hal pengampunan. Ingat, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak bisa mengampuni kamu. Itu artinya saudara sudah mengatakan, aku tidak perlu masuk surga. Aku tidak perlu diperdamaikan dengan surga, dengan Bapa. Itu pilihan, makanya jangan sembarangan. Kalau saudara disakiti, bersyukur. Karena apa? Satu, bukan saudara yang menyakiti. Dua, untuk menguji apakah engkau percaya sama firman Tuhan dan engkau mampu mengampuni orang itu. Nah, ini semua adalah satu pembelajaran. Yang ketiga, saudara mengucap syukur dengan orang yang melukai hati saudara. Yang ketiga, saudara, disebut orang terkutuk. Hah? Masa sih, Pak? Mari baca ayat Matius 25, 41-45. Matius 25, 41 dan 45 ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara, ini artinya kita pilih-pilih. Seringkali kita bisa memberikan perhatian, kepedulian, kasih kita kepada orang-orang yang
baik sama kita. Atau yang dekat-dekat dengan kita. Tapi kita tidak pernah peduli dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Hari-hari di pandemik membuat banyak orang mengalami keadaan sulit, saudara. Nah, inilah waktu yang baik untuk kita melakukan sesuatu bagi mereka. Siapkan lumbung-lumbung hidupmu, keluargamu untuk bisa menolong orang lain, saudara. Ini waktunya. Karena apa yang kau lakukan pada orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk Tuhan. Luar biasa. Ini kesempatan, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi berkat, kalau kita mau sungguh-sungguh disebut orang yang diberkati Tuhan, ini waktunya. Karena Tuhan bilang juga, apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, yang paling hina ini, engkau melakukan untuk Aku. Wow. Jadi ini waktunya. Ini tidak bicara, Pak, saya juga kurang. Bukan soal itu. Coba lihat, saudara, ada beberapa hal yang saudara mungkin punya lebih. Bahkan berbahagialah kalau engkau bisa memberi dalam kekurangan. Itu memberikan nilai yang lebih tinggi lagi. Makanya mari, saudara, jangan jadi orang yang terkutuk karena engkau tidak peduli. Engkau tidak mau peduli dengan orang-orang yang sedang tertindas, termarginalkan. Mungkin orang yang miskin, orang yang sedang dalam keadaan-keadaan berat. Ini waktunya, saudara, jadi berkat. Tidak hanya dalam bentuk uang. Saudara mungkin dengar ada teman jemaat yang kena COVID. Lalu apa kepedulianmu? Mungkin kau gak bisa bawa sembako, kau gak bisa kasih duit. Tapi mungkin teleponmu, mungkin WA-mu memberikan kekuatan buat mereka. Itu menjadi bagian. Saudara peduli. Saudara melakukan untuk Yesus. Bukan hanya untuk jemaat itu saja. Ini penting, saudara. Ada banyak orang, aku gak mau lakukan. Dia orangnya jahat, syukur dia kena masalah itu. Biar aja, biar kapok. Saudara, itu salah, sikap yang salah. Justru sudah lihat orang yang jengkel, kayak saudara yang tidak baik. Lakukan sesuatu buat dia. Karena itu nilainya lebih tinggi. Kalau engkau melakukan sesuatu kepada orang yang selalu baik-baik sama kamu. Orang yang tidak percaya Tuhan pun melakukan yang sama. Itu nilai berharga, nilai emasnya kalau saudara tahu. Justru semakin sulit saudara melakukan, lakukan itu dengan sukacita. Jadikan itu kesempatan untuk kita membangun satu kepedulian, belas kasih kepada banyak orang di sekitar kita. Banyak kesempatan. Saya bilang tidak mungkin. Atau orang bilang, mana Pak, kami gak bisa buat. Ini kesempatan luar biasa terbuka. Kalau saudara mau disebut orang-orang terberkati atau diberkati. Bukan orang terkutuk. Yang keempat, saudara, adalah disebut orang munafik. Orang munafik. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kita seringkali suka mentaati hukum-hukum rohani. Perpuluhan, berdoa, baca Alkitab, ke gereja. Semua yang sepertinya dilihat oleh banyak orang. Kita suka bawa persembahan kita, perpuluhan kita, bawa apa macam-macam. Tetapi kita kurang peduli tadi dengan orang-orang ya yang mungkin dekat-dekat dengan kita, barangkali dengan orang tua kita, barangkali dengan keluarga kita. Kita aktif ke gereja, kegiatan macam-macam, tapi dengan keluarga kita hampir nggak peduli, nggak punya kepedulian khusus. Kita nggak pernah bersyukur dengan keluarga-keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita. Kita ngomel di rumah. Kalau di gereja haleluya, di rumah ngomel. Tidak boleh seperti ini, katakan orang munafik seperti itu. Dan orang munafik saudara, adalah orang yang paling ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras. Dikatakan kamu seperti kuburan yang kelihatannya putih luarnya tapi dalamnya busuk. Semari biarlah kita mengkoreksi diri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita.
itu menjadi suatu yang sangat penting sekali sebagai ekspresi perwujudan daripada kasih kita kepada Tuhan juga. Dan yang terakhir disebut orang fasik. Apa itu arti orang fasik? Yudas 1 ayat 4 atau Yudas 4. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangka satu-satunya penguasa dan Tuhan, dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, orang fasik itu mungkin percaya Yesus, tahu Yesus, bisa menjelaskan Yesus dengan begitu luar biasa. Tapi dikatakan tadi, dia menyalahgunakan kasih karunia untuk kepentingannya diri sendiri. Hati-hati, saudara. Ada banyak orang pakai topeng yang namanya topeng rohani. Topeng pelayanan. Topeng gerejawi. Topeng sebagai seorang imam. Tapi hatinya tidak. Atau dia menggunakan hal-hal seperti itu untuk kepentingan diri sendiri. Ingat anak dari Imam Eli, Pinhas, Hofni, saudara. Mereka anak hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani di sinagog, di bait Allah. Tetapi semua kepentingan untuk diri mereka sendiri, saudara. Mereka menyenangkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan sesuatu yang lebih daripada itu. Menyalahgunakan kasih karunia untuk kepentingan diri sendiri. Untuk nama baik diri sendiri, reputasi diri sendiri. Untuk mengangkat nama atau mengangkat status sosial kita di masyarakat. Supaya kita bisa dilihat orang. Dan perhatikan baik-baik. Dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkal, maksudnya apa? Menyangkal artinya saudara tahu firman Tuhan. Tapi engkau terus menggunakan firman Tuhan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ketertundukan kita dengan Tuhan. Itu menyangkal, saudara. Ya, jadi kita hanya sekadar memanfaatkan. Oleh itu, mari saudara, sebagai kesimpulan yang saya mau sampaikan mengenai siapa sesama kita. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 9-13 sebagai kesimpulannya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 9-13. Sebab Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Dan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebagai kesimpulan, supaya kita bisa memahami siapa sesama kita dan memperlakukan sesama kita dengan baik dan benar seperti yang kata Tuhan mau, kata firman Tuhan. Yang pertama, mari tinggallah di dalam kasih Kristus. Hidupilah kasih Kristus. Renungkanlah kasih Kristus. Pikirkanlah dan kerjakanlah dalam hidupmu, saudara. Dan terus hari demi hari lakukan itu dengan sukacita. Turutilah perintahku, kata firman Tuhan. Turuti setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau apa, kita lakukan. Kita disuruh mengampuni, ya mengampuni. Kita disuruh melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya lakukan perbuatan baik itu. Kita disuruh bekerja dengan penuh antusias, ya lakukan itu dengan sukacita. Kita disuruh untuk merendahkan diri, ya rendahkan diri, saudara. Jangan berbantah-bantah terus dengan firman Tuhan. Jadi turuti perintahku, kata firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, tinggal dalam kasih Kristus. Bagaimana tinggal dalam kasih Kristus? Turuti perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, supaya ada sukacita. Melakukan itu semua dengan sukacita. Sehingga sukacitamu menjadi penuh. Saat kamu dirugikan orang, kamu tetap bisa mengasihi orang itu. Kamu akan terima sukacita, saudara.
Saat kamu sering kekurangan, kamu bisa berbagi dengan orang lain. Sukacitamu menjadi penuh. Ya, penuh. Itu bukan sukacita biasa, penuh. Dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, seperti aku telah mengasihi kamu, biarlah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Berita Paskah adalah berita kasih. Yesus sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, saudara. Dengan kasih yang mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, seluruh umat manusia ini, dipulihkan keberadaannya. Sadar bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita semua sebagai anak-anak-Nya. Siapapun juga, apapun latar belakang, apapun keyakinannya, saudara, apapun status sosialnya, kita semua harus saling mengasihi. Tidak ada kata musuh dalam konsep kekristenan. Ada musuh, harus dikasihi lebih lagi. Didoakan lebih lagi. Dilayani lebih lagi. Jadi tidak ada konsep musuh, saudara. Musuh kita cuma satu, yaitu roh-roh jahat. Ya, kuasa si jahat itu. Tapi sesama kita, karena musuh kita bukan darah dan daging, kata firman Tuhan. Tapi kuasa jahat, roh-roh jahat. Nah, itulah yang kita harus tahu. Sesama antara sesama kita, mari kita saling mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Biarlah pesan firman Tuhan menjadi sesuatu yang terus menggelegar dalam hati saudara. Terus bergelora dalam hati saudara. Dan mulai kau lakukan itu, berbuat baiklah selagi ada kesempatan. Lakukan. Tidak ada kesempatan, cari kesempatan. Baik atau tidak baik waktunya, teruslah berbuat baik. Dan lakukanlah seperti Kristus sudah mengasihi kita. Menyerahkan nyawanya bagi kita. Bahkan dia bangkit bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.